Nama Ausat Ahmad saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Ausat Ahmad dikabarkan menghamili mantan pacarnya yang diketahui bernama Nisa Asyifa. Namun, dengan adanya isu tersebut, Ausat Ahmad belum memberikan klarifikasi apapun. Lantas kisah perjalanan cinta dan awal mula kedekatan Tiara Andini dan Ausat Ahmad juga menjadi sorotan merangkum dari berbagai sumber berikut ini kisahnya. Awal pertemuan Tiara Andini dan Ausat Ahmad pertama kali bertemu di acara TV sebuah talk show. Saat itu Ausat tertarik untuk berkenalan namun bingung bagaimana caranya. Setelah itu, Ausat sengaja menonton penampilan Tiara di acara musik. Dari situ keduanya berlanjut dengan perbincangan yang intim di DM Instagram hingga mengajak kolaps YouTube. Dari kolab mulai tertarik, sejak saat itulah keduanya saling mengenal dan menjalin kedekatan. Ausat mengaku mulai tertarik dari konten kolab dengan Tiara. Alasan Ausat menyukai sosok Tiara adalah type-nya. Selain cantik, Ausat menambahkan bahwa Tiara juga penyayang binatang sama seperti dirinya. Tiara pun mengaku kala kolaborasi itu sudah jatuh cinta kepada Ausat tapi masih disembunyikan. Tak hanya pesona Ausat, tetapi kepercayaan orang tua Tiara juga yang memikat hati Tiara. Akhirnya jadian, warganet menduga Ausat Ahmad dan Tiara Andini sudah jadian saat Ausat membagikan potret mereka dengan binatang peliharaan Ausat, dan sejak itu mereka sering membagikan kedekatannya, dari Ausat menemani Tiara Andini mengisi acara keluar kota hingga mengunjungi rumah Tiara di Jember, Jawa Timur. Itulah kisah awal mula kedekatan Ausat dan Tiara Andini.